Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan. Jadi di video kali ini gue bakalan lanjutin lagi mainin game Idle Legends nya Dan untuk video kali ini gue udah level 55. Dan ada salah satu fitur yang terbuka di level 55 dan akan gue share gameplaynya kayak gimana. Tapi sebelum gue berikan gameplaynya untuk fitur terbaru tersebut, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel gua, silahkan di subscribe dulu biar YouTube channel ini bisa terus berkembang dan bisa memotivasi gua untuk terus membuat video-video mengenai game Idle Legends ini ataupun game-game lainnya nanti untuk kedepannya. Oke, gua berikan waktu sampai 5 dari 1. 1 2 3 4 5. Oke, gua harap kalian udah mau klik tombol subscribe-nya dan gua mengucapkan terima kasih. Langsung aja. Jadi di level 55 itu akan ada satu menu fitur yang akan terbuka, itu namanya petualangan. Nah, langsung aja ya. Nah, jadi itu namanya Arena CS. Jadi di menu petualangan itu, pas kita buka, itu ada Arena CS yang terbagi lagi menjadi 3. Ya, benar 3. Yang pertama petualangan dunia dewa, yang kedua Guild Element yang akan terbuka lagi di level 90, dan Dungeon Nirvana yang akan terbuka di level 105. Dan level dunianya 110 dibuka. Mungkin ini akan match atau apa, gue gak tahu. Ntar kita lihat aja lah ya, masih panjang banget soalnya. Nah, untuk petualangan dunia dewa, dia itu kita bisa bermain untuk fiturnya ini sebanyak 2 kali dalam sehari gitu. Nah, kita klik. Oh iya iya, aku lupa. Untuk hadiahnya, kita bisa dapat koin emas. Kita juga bisa dapat XP hero. Kita bisa juga dapat Alchemia dan kita bisa mendapatkan Essence Rune gitu. Sebenarnya yang lebih membuat gua senang itu adalah yang pertama koin, terus juga XP untuk sementara ini. Karena ya kita fokus untuk naikin hero dan untuk membeli shard-shard hero yang ada di toko elf. Nah, tadi gue juga udah sempat mainin, cuman gue takut kebablasan keseruan. Takutnya hero-hero yang gue pakai itu pas udah ending gamenya nggak bisa kepake lagi di next gameplay selanjutnya. Karena kan ada 2 kali tahapan tuh dalam bermain ini. Nah, di sini daripada gua ngida juga permainnya, mending kita baca aja dulu penjelasan cara mainnya gimana. Kita baca dulu sebentar ya. Wah, banyak banget anjing, banyak banget. Gak apa-apa. Penjelasan cara main Arcadia buka satu anjing nih Yusun sini ya. Long. Penjelasan cara main Arcadia buka satu babak tiap 2 hari. Oh, dia buka satu babak tiap 2 hari. Bisa pilih 5 hero untuk mengadakan petualangan. Saat berlangsung tidak bisa ganti hero. Ingat ya, tidak bisa ganti hero pada saat berlangsung. Tiap penjaga bertugas untuk melindungi bagian area setelah kalahkan penjaga. Bisa klik raid terdekat untuk menjelajah. Jadi setelah kita melawan satu hero, dia akan ada kayak lantai-lantainya gitu yang akan menyala gitu. Bisa kita pilih. Setelah semua penjaga musnah, boss akan muncul. Kalahkan bos bisa masuk ke lantai berikutnya. Berarti kita kayak ada, ini kan tuh kayak lantai, kita harus matiin dulu bos-bos yang kecil. Terus nanti akan ada bos lagi yang lebih susah tentunya untuk kita kalahkan. Tiap Arcadia dibuka mulai dari 5 lantai sebelumnya, dari lantai tertinggi minimal 1 lantai. Setelah berhasil menjaga 5 lantai atau auto menjelajah area tanpa penjaga, lolos 20 lantai dapat fitur lompati pertempuran. Deskripsi perang, semua tempur adalah buset disingkat anjing, adalah disingkat 1 versus 1, tempur berakhir. Oke, di sini deskripsi perangnya 1 versus 1, jadi nggak ada kayak sinergi dari elemennya ya.
Tempur berakhir bila ada satu pihak dengan head speed 0 atau mati saat putaran capai max setelah berakhir. Saat putaran capai max setelah berakhir kedua pihak mempertahankan nilai HP. Setelah HP capai 0 tidak bisa lanjut tempur. Oke. Deskripsi kejadian. Ada banyak di petualang dunia dewas. Anjing baik banget mas buat gua bacanya. Selesaikan berbagai hal bisa dapat hadiah yang berbeda. Penjaga kalkan monster yang kuat di dunia dewa bisa dapat menjelajah area sekitar. Bos-bos kecilnya ya. Koleksi jangan putih jangan. Hah? Jika mas, jangan putih jangan. Klik bisa dapat hadiah. Jawab pertanyaan, jawab. Oke ada kuisnya. Masalah NPC bisa berkomunikasi untuk membeli hadiah mungkin ya. Ada petualangannya, ada berkah dewa, anjay berkah. Ada tebakan. Untuk petualangan, saat bertemu pedagang misterius setelah melakukan percakapan dengannya, barang akan muncul di toko petualangan. Mungkin akan ada diskon. Setelah pakai pesaman pedagang, barang juga akan muncul di toko petualangan. Oke, barang ini di toko petualangan akan hilang setelah petualangan ini di reset. Oke, langsung aja. Sini ada 4 level. 1 yang hijau, 2 yang biru, 3 yang ungu, 4 yang kayak kuning kemas-kemasan. Yang kelima nih bosnya nih, yang di tengah. Oke, jadi langsung aja kita yang susah ya. Karena gue udah pro player. Mati satu hit. Gila, keren banget. Tewas. Kita skip-skip aja lah ya, mager gua. Oke. Nah. Ini yang dimaksudkan dengan green ya, atau lantai-lantai yang tadi hitam menjadi berwarna terbuka. Oke. Tuh, dapat tuh gua dapat essence rune. Ini ada sweet nih, gila ada sweet. Ini di sini kita taruhan ya. Oke, gua kalah. Kalah taruhan, duitnya dapat. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan diamond kalian untuk membeli barang-barang. Ini kan diskon nih. 5 diskon 400.000, harganya cuman 100 juta. Enggak mau kemahalan, gua kira 100.000. Sekalian beli di sini. Sepertinya adalah mayat dari penjelajah lain. Mau lihat? Dapat berkah summon. Oke, dapat buff, dapat duit 31.000. Nah, ini ada kakek-kakek tua. Ada quiz nih. Drama teater yang lebih menonjolkan dialog adalah drama panggung. Anjing radio goblok. Nama kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ekspor. Drama yang mementingkan dialog untuk didengar adalah ciri drama panggung. Anjing radio goblok. Ini radio semua ya. Ya lanjut. Ini ada bosnya. Kita nonton kalau lawan bosnya aja. Easy. Satu hit. Nih kita dapat. Ini juga nih. Chest juga nih. Oke. Ada total pendapatannya. Ini gila lumayan sih. Buat dapat duit. HP hero. Lumayan. Oke. Sama kayak tadi. Kita skip aja ya. Tuh. Yang tadinya green lantainya itu hijau. Setelah kita matiin penjaganya atau bos-bos kecilnya, dia mati. Kalau gue saranin sih untuk bawa ke apa namanya, ke tempat ini, kayaknya tuh nih bisa dapet shard si bintang 5 juga. Kalian tuh ambil hero yang bisa life steal lah gitu. Diskon beli. Nah, mumpung gua ada 3000 diamond dan diskon, enggak apa-apa, lu beli aja kalau lu emang pengen beli. Enggak apa-apa lu beli. Kayak gua kan banyak nih diamondnya nih. Ngumpulin diamond tuh gampang. Gitu. Tenang aja jadinya.
taruhan 200.000. Duh, kalah mulu gua. Dapatnya 20.000 dong. Kalah banyak. Nah, ini lawan bosnya lagi. Sakit ya. Sakit juga, bos. Oke, lanjut. Nah, kita dapat lagi nih. Waduh, gila. Enggak satu hit lagi. Sakit juga lu. Asli. Dapat buff tag. Makin hancur gua nih. Bisa Ramon hidup. Kok gua jadi panik gitu. Oke, di sini ada dialog. Tentu ini mengetahui semua dan suka bertanya dengan hadiah saat berhasil menjawab. Coba jawab ini, apa nama senjata dengan Odin? Palutor bukan, Gungli bukan, pedang kemenangan. User Odin biasa, lu harus tahu men. Gua tadi dapat 66666. The shop. Sebelumnya. Oh ya, kalau misal kalian bertanya kenapa gue beliin summon tiket semua, karena ya nantilah gue buat videonya lah. Oke. Ntar gue buatkan videonya santuy. Kesamaan drama tradisional drama memiliki naskah anjing. Pementasan ya. Platypus adalah parasit anjing. Ini ketahuan buat gue goblok ya. Bendungan atau blok dalam bola voli paling banyak dilakukan oleh pemain. Olahraga gue jago main. Rp2.000 dulu itu. Waduh gagal. Sepertinya sudah sulit, Bung. Oh, alah, buff itu kayak gini ternyata, Cuk. Coba enjoy. Sekarang kita pakai ini, serapin. Di sini dulu lah. Gua mati lagi. Oke, ini menang nih. Coba gua mau pakai ini. Oh ternyata gitu. Oke. Jadi yang kayak Ramon hidup, ekrosisme dan summon itu kepake. Oke, khususnya ini dulu ya. Ramon hidup tuh kepake kalau misal darah kalian atau hero kalian itu udah setengah, itu bisa ditambahin lagi. Tapi jangan sampai dia mati duluan. Kayak ini nih gak bisa nih. Mau mati tuh gak bisa dia. Kalau hidup baru bisa. Mau ya kan. Kayak gitu ternyata. Ibu kena B Shanghai kali. Anjing gue Beijing. Aduh gue gak agak pernah. Gue orang Bekasi. Kagak tahu di sono. Radiasi dapat menyebabkan. Anjingnya apaan coba. Replika DNA kali anjing pasti goblok. Di sini kalian pakai otak ya, main dia mikir anjing. Pengarang drama absurd yang terkenal di Indonesia. Mana gua tahu anjing. Buset dah. Ini bener gua enggak salah bener. Menang. Dapat 400.000. Oke. Aduh. Sakit banget tuh ya. Asli warna merah. Asli boy. Manis banget. Oke.
Aku adalah barang bagus kalau kamu ingin tukarkan 1.000 koin emasmu dengan aku. Bilang mana kamu? Pengen tahu anjing yang level 4 gimana? Oh level 3, jancuk. Oke kalah. Oke kalah lagi. Summon tuh apa sih? Anjing, Oh, summon tuh buat nyari hadiah, goblok. Iya. Gua kira summon hero, cok. Namun hidup. Nggak ada yang bisa dibangkitin lagi gitu kan. Ini gimana dia mau nyerang? Oke, kalah di 28/30. Gimana ya? Keluar gimana ya terus? Oh, nggak bisa keluar lagi. Ini dia toko petualangannya ya. Tuh banyak banget. Gue rata-rata beli ini. Gue beli apa namanya? Summon kupon tinggi. Aduh udah habis kayaknya saya sih. Wah mantep nih orangnya. Oke mungkin sampai situ dulu aja. Buat kalian level 55 ya, saran gue kalian pakai hero yang bisa ada life steal terus juga bagus gitu ya. Ya level 100 lah, bintang 5 itu udah paling minimal banget. Oke sampai sini dulu aja, kita kembali. Soalnya nggak tahu nih gue ngerisetnya gimana. Emang nggak ada tahu kerisetnya cuy. Server petualangan 34 jam lagi. Lama banget. Oh alah, harga dia reset 2 hari sekali. Salah gue, berarti sehari 2 kali tuh. Sehari 2 kali tuh salah ya. Ini mohon maaf nih gue di, biar di awal gue meluruskan lagi ya. Jadi RKD ini risetnya 2 hari sekali gitu. Oke. Gue tadi kan bilang di awal kayak 2 kali sehari gitu. Mohon maaf, gue luruskan aja nih di akhir-akhir video. Cek dulu summonnya ada bang 34. Ini iya ya. Awal tuh gue udah berapa ya? Awal tuh dikit kok gak salah ya. Awal tuh dikit berapa ya gue, bentar sebelum gue ini, gue pengen tahu dulu, kita hitung dulu ya, 3, 6, 11, 16, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, berarti awalnya gue ada 6. Oke. Sampai sini dulu aja videonya tentang fitur dari petualangan arena CS yang terbagi menjadi 3, dan itu fitur pertamanya di arena CS yaitu petualangan dunia dewa. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian biar kalian tahu gitu terlebih dahulu tentang gameplay dari petualangan dunia dewa ini biar nggak salah-salah. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, oke? Bye bye.